Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini channel Zarkin Changyun datang ke sebuah proyek akhirat ya. Proyek akhirat ini berupa jalan betonisasi panjang sekitar 350 meter. Ini adalah jalan menuju ke pakuburan, daripada pakuburan Dusun 3 Balong yang ada di Karang Kemiri sana. Ini alhamdulillah berkat kerjasama keluarga besar almarhum Haji Tomo Mikarjo lewat putra-putrinya yang beberapa bulan yang lalu bermusyawarah dengan masyarakat Dusun 3 khususnya akan menjariahkan sebagian hartanya khususon untuk kebaikan dari almarhum, menjadi amalnya almarhum Bapak Tomo Mikarjo. Ini alhamdulillah sudah selesai pembangunannya. Ada dua tempat, yang utama adalah untuk pakuburan Karang Kemiri ini dan satunya lagi pakuburan yang ada di Dusun Balong bagian atas. Baiklah saudara-saudara, seperti apa jalan betonisasi yang sudah dibangun untuk melancarkan khususnya apabila ada pemakaman saudara-saudara kita yang wafat atau meninggal dunia. Ya, dari jalan raya ini, jalan raya Losari, yaitu Losari Gunung Bulet, ini lokasinya pembangunannya ini di pertigaan belok ini yang dari Losari bawah. Nah, kita ke sini, ini proyeknya. Ini proyek akhirat dari keluarga besar Haji Tomo Mikarjo dan segenap masyarakatnya Dusun 3. Mudah-mudahan khususon almarhum Bapak Tomo Mikarjo mendapat amal jariah, yaitu dengan betonisasi jalan menuju ke pemakaman. Dan kepada masyarakat khususnya Dusun 3 Balong, kegiatan gotong royong adalah merupakan kebiasaan yang baik, perlu dilestarikan. Jadi inilah jalan yang sudah dikerjakan. Ini sekali lagi menuju ke pemakaman Karang Kemiri Dusun 3 Balong yang berlokasi di Kebun Gede. Jadi ini insya Allah apabila khususnya malam hari mengubur jenazah, maka di samping jalannya sudah enak seperti ini, juga untuk penerangan khususnya dari jalan raya menuju ke pemakaman juga sudah ada. Jadi kepada masyarakat Dusun Pukuan di RT 1 RW 3 nya ini adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, karena sudah ada jalan yang menuju ke makam atau kuburan ini, sehingga arus lalu lintasnya menjadi lancar. Oke lur, kita lihat sampai ke daerah pemakaman seperti apa. Ini hasilnya, sekali lagi ini atas nama warga masyarakat Desa Losari khususnya Dusun 3 Balong. Matur nuwun terima kasih ini kepada keluarga besar Haji Tomo Mikarjo lewat Mas Iqbalnya dan putra-putrinya dan masyarakat Dusun 3 Balong yang saat pembangunan jalan ini dengan gotong royong masyarakat dijadwal bersama dengan BPD-nya, kadusnya, sehingga terwujudlah jalan yang menuju ke makam atau pakuburan Karang Kemiri yang ada di komplek Kebun Gede ini. Nah, ini sampai di rumah bandosan atau gerbong ya. Ini hanya sampai di sini, jadi sekitar 350 meter. Nah, inilah yang namanya pakuburan atau makam Karang Kemiri, yang salah satu saudara kita yang dikubur beberapa bulan yang lalu adalah Haji Tomo Mikarjo yang dikubur di pemakaman atau pakuburan Karang Kemiri ini. Mudah-mudahan terutama jariah ataupun material dari semen, dari pasir,
dari apa saja sampai dengan tenaganya dan gotong royongnya masyarakat, khususnya ila ruhi Tomomi Harjo. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum saudara Tomomi Harjo tetap ditempatkan di tempat yang bagus, dengan wafat atau meninggalnya adalah husnul khotimah. Bagi yang masih hidup, terutama warga masyarakat Dusun Tiga Balong yang kerja bakti, gotong royong beberapa minggu berturut-turut, juga mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kedepannya mudah-mudahan jalan yang menembus juga ke jalan raya ini masih jalan batu, mungkin dengan gotong royong lagi, barangkali keluarga yang lain di luar Bapak, keluarga besar Pak Haji Tomomi Harjo, beserta warga yang lain yang mungkin ikut memberikan material, termasuk pemerintah Desa Losari, semuanya mudah-mudahan menjadi amal jariah. Oke lur, demikian yang dapat saya laporkan, khususnya kepada masyarakat Desa Losari, Rembang Purbalingga, yang tidak berdomisili di desanya. Matur nuwun, terima kasih, karena dari pemerintah desa sudah ada penerangan, yaitu lampu tenaga surya juga sudah ada, sehingga pemakaman di malam hari insya Allah akan lebih kemenang. Matur nuwun, terima kasih, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.